tak kira siapa, susah saja kita bantu. Dengan keadaan macam mana sekalipun, apabila kita bantu sampai kepada orang yang kita bantu, insyaAllah Allah SWT akan melipat gandakan pahala kita, rezeki kita melimpah ruah. Pada hari ini kita dapat membantu tak tahulah berapa. Hari ini saja petang tadi, daripada petang tadi raya ada grup-grup berbual lambuk, dah habis satu meja, kita bagi orang ya. Bawa meja sebab ada apa nama broker beritahu saya tak tahu. Artinya siapa yang makan walaupun satu sudu bubur lambuk tu, pahalanya Dato' Sri berlipat ganda. Bayangkan hari ini saja kita sudah bagi lebih dari 500 tapawai. Ha? Ini ayah bagi, ini broker tak betul, dia lambat datang tadi. Yang ayah bagi tadi 500 pada Dato'. Maknanya bayang kalau 1000 Dato' cakap, artinya kalau satu tapawai tu agak-agak nak habis satu bubur lambuk tu, berapa sudu ada? Mungkin 50-60 sudu eh. Sebabnya tokeh lambuk ni, bubur lambuk ni tahu sudu kecil, banyak pahala kita dapat. Terima kasih. Jadi itu adalah cara kita dengan mendermanya, dengan wang ringgitnya. InsyaAllah semua yang terlibat dalam majlis ini, Allah SWT akan ampunkan dosa kamu semua dan ampunkan dosa seluruh keluarga kamu, dan Allah akan melimpah ruahkan rezeki anda semua. Amin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi sama-samalah kita berpakat. Nama pun pakat, jadi berpakatlah elok-elok. Yang kedua, Datuk, ayah sudah ada menubuhkan koperasi. Ya? Semua orang tahu, baru 2 bulan, 60 hari. Kibidak, ini koperasi Kibidak Malaysia Berhad sudah berbuat operasi. Sekarang ini tahun 2022 ini adalah hari koperasi Malaysia segenap 100 tahun. Sebab koperasi ditubuhkan di negara kita dalam tahun 1922, tuan-tuan. Maka ini bulan 7, 29 Julai genap 100 tahun koperasi di tanah air kita. Jadi kepada tuan-tuan, rakan-rakan artis, rakan-rakan